Halo teman-teman, kali ini kita bermain game One Piece lagi ya. Untuk judul gamenya Final Island Golden Journey. Wow, untuk servernya ternyata kita telat banget nih. Sampai dengan server 302 ternyata. Udah banyak ya, gila. Ketinggalan banget, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita lihat untuk karakter yang terbaru ada apa aja. Dan juga nanti kita bakalan klaim gift code, meskipun gift code-nya ini cuma satu teman-teman. Oke, kita masuk di server yang paling baru, yaitu server 302, servernya Mr. 3 teman-teman. Ini game potret ya, dan juga berbasic idol. Tapi untuk animasi skillnya lumayan teman-teman. Oke, kita lihat challenge. Nah, ini tadi kita udah gacha dapat si krokodil ya, lumayan. Ada Josu dan juga lain-lain. Fraksinya teman-teman bisa lihat ada Icho. Ini fraksi Yonko. Ini apa namanya? Shichibukai, lalu Yonko merah. Jadi ini kayaknya merah, Icho, biasanya kan merah, Icho, biru gitu ya. Ini nggak tahu. Terus ini like ya, teman-teman. Kayaknya ini khusus Merin. Kita belum paham sih. Oke, kita langsung aja teman-teman. Challenge. Kita lihat. Oke. Yang penting ini ada suaranya ya. Enggak kayak game sebelumnya. Itu bisu sih. Ini udah lumayan. Duh, mantap. Krokodil, nice. Kayak Super Saiyan musuhnya, gila. Mengamuk. Kobi. Kalau sekarat kah? Ini efek apaan ya? Super Saiyan gitu. Sedangkan kita nggak ada efeknya. Kita lihat, boom. Mantap juga si krokodil. Meskipun level 1, krokodil cukup GG ya. Oke, kita disuruh ke wild, lalu challenge apa nih? Gold challenge. Pakai karakter yang kita punya. Josu harusnya di depan dong. Dia tank. Nah, kita bisa skip teman-teman. Oh, enggak. Ternyata harus VIP level 2. Si Morgan kenapa tadi nunduk gitu? Satsut. Sables. Sables apa Sambles? Donkey. Oh, dia kena racun. Gomu-gomu-no. Victory. Asik juga sebenarnya teman-teman. Game idolnya cukup oke lah. Kita lihat bagian Mel dapat apaan. Dapat glass beer. Ini kayaknya buat gacha teman-teman. Lalu kita ke bootcamp. Di sini ada Rocky Challenge. Oke. Stage 1-15. Dan ini rewardnya ada Chopper NW ya. Bounty quest. Ini nggak tahu game ini itu ramah F2P atau enggak. Barangkali ada teman-teman yang udah main game ini. Nanti coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita bakalan klaim gift code ya. Sayangnya cuma ada satu nih. Ini tampilan home-nya. Lucu ya untuk tampilan home-nya. Ini kayak di Ohara ada World 3 juga ini. Oke, kita masuk ke ini arena. Dan kita pause dulu sebentar ya teman-teman. Soalnya ada nih. Oke teman-teman, kita lanjut. Sorry tadi sempat kita skip ya. Langsung aja deh. Kita masuk ke gift code-nya pojok kiri atas. Semoga bisa buat gacha ya gift code. Cuma ada satu soalnya. Semoga satu ini bermanfaat buat umat. Kita input pilop. Pilop 001. Wah, kayak James Bond nih 001. Kita collect dan kita dapat 300 diamond, lalu ada glass beer-nya cuma 3, teman-teman. Ini kalau gift code-nya banyak kayak gini lumayan sih.
Cuma kita baru dapat satu gift code aja teman-teman. Barangkali ada yang punya kode selain Pilop 001. Silakan nanti tulis di kolom komentar teman-teman. Sini juga nggak ada yang kasih gift code ya. Sayang banget serius. Padahal kalau misalnya gift code-nya banyak kita bakalan terusin ya. Ada 1030. Kita nggak bisa gacha di bagian bar. Nah, gachanya cuma kurang nih teman-teman, kurang satu. Kurang satu, harganya 2700 untuk satu kali multi. Dan di sini ada faction ya teman-teman. Ada pilihan untuk kita gacha di sini. Ini bendera Shichibukai, sedangkan yang hijau apa nih? Hijau Totoland. Hijau Totoland, Shichibukai, Yonko Emperor, Merin. Oh, ternyata ini Supernova logonya ya. Supernova kita bisa lihat. Ada Kid dan lain-lain, Lau. Lalu kita lihat Merin, ada Gap dan Guzan. Oke. Udah ada Fujitora juga. Nice ya. Udah lumayan sih ada Fujitora, Smoker dan si Cesar masuk situ. Oh. Ternyata sudah ada Yasop, teman-teman. Yasop sama si Ben Beckman. Mantap juga ya. Marco dan ada si Liu di sini. Si Ompong juga udah ada nih, For Emperor nih. Wah, di sini ada apa? Di sini grupnya si Boa Hancock ya. Namanya agak lupa. Jinbei, Mihawk dan lain-lain. Ini Totoland ada apa aja nih? Totoland yang GG pasti si Shirahoshi, Vivi, GG nggak teman-teman? Atau si siapa namanya? Lupa sih namanya. Ya pokoknya itu kita gacha belum bisa teman-teman. Kurang satu. Kita coba deh terusin dulu untuk chapternya. Ayo kita cari satu gelas bir lagi supaya bisa satu kali multi nih. Kita lawan Captain Morgan dan Krokodil langsung tamat teman-teman. Karena belum di upgrade sih ya. Kita bisa quit dulu nggak? Kayaknya kalah ini. Lawan si gendut aja kalah ya, si Alvida. Tuh ini yang kanan kenapa nih? Yang kanan hitam layarnya. Apakah? Oh, kita kalah. Disuruh top up kalau kalah teman-teman. $1 ini dengan growth gift pack. Wah, tawarannya menarik sekali nih. Ada diskon. Bau-bau diskon tapi ya dapatnya ya gitu doang. Ampas teman-teman. Kita beli di ini aja deh, mungkin di shop ada glass beer. Nah kan. Oke, ada 1000 mungkin ya. Kita ada 1000, kita gacha yang ini aja, sold out. Lumayan. Terus kita nyari di mana nih? Barangkali ada gratisan ya teman-teman. Untuk awal-awal kita pengen gacha beberapa kali harusnya. Cuma sayangnya ini nggak ada peluang lagi nih. Di bagian sini apakah ada? Nggak ada. Weekly Wild. Lalu di sini ada Challenge Champion. Collect. Ini cuma ini doang teman-teman. Oke, kita bakalan gacha ya. Satu kali kita gacha. Ada 17 kentong. Semoga hoki. Dan di sini ada PT-nya ya ternyata. Complete progress. Oke. Entah. Ini mungkin VIP 3 biasanya. Nggak tahu juga. Kita gas. Gacha satu kali multi. Semoga dapat kuning langsung teman-teman. Oh enggak. Ternyata itu cuma apinya doang efeknya. Dapatnya A doang. A. A lagi. Efek kalau dapat S gimana ya? Tadi kita dapat krokodil lupa sih. Nah yang terakhir nih. Gila. Gokil gacanya teman-teman. Nggak dapat S1 pun ya. Nggak gua rantit. Kita satu-satu coba. Barangkali hoki. Oke. Karena kita nggak mungkin ngelanjutin kalau gini. Always reroll ya teman-teman. Reroll pokoknya. Sampai dapat Ben Beckman kali. Baru kita lanjutin. Wow, gajah satuan
juga ampas banget. Oke, ini nggak ada harapan. Dapat Kizaru. Berarti nggak perlu reroll, teman-teman. Gacha berapa kali? 28 ya. Mending satu-satu kali ya. Oke, kita dapat si Kizaru dan kita coba dulu, teman-teman, bagian kru. Kita disuruh sini. Kru dulu. Kita upgrade Kizaru, lumayan dapat satu Marine. Kayaknya keren nih si Kizaru di Black Truck, teman-teman. Skillnya di mana ya? Oke, kita coba terus max Kizaru sampai dengan level 100. Skillnya di mana ya? Skill equip gear. Oke, di sini nggak ada ya. Sebentar, kita coba build si ini dulu. Siapa namanya? Crocodile. Nah, kita gas. Kita challenge dan si Kobe kali ya yang diganti. Nah, Kizaru biar taruh depan. Ini biar bisa ngedot si Kizaru. Nggak tahu kalau di sini bisa nggak. Sekali tembak langsung mantap si Kizaru. Catering dot dan kita lihat lasernya Kizaru. Boom. Gitu aja teman-teman video kali ini ya, karena banyak distraksi juga. Oke, untuk menghormati kita akhiri video kali ini. Thank you yang sudah nonton. Akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.